Edon Brands to Brands. Nah, ini gimana kalau kita pukul guys, bakal bersembunyi kayak gitu guys. Jadi kayak ada animasinya gitu. Tugas-tugas tuh. Wih, gila keren banget gerakannya guys. Halo guys, welcome to my channel Bintang Gamin. So di video kan bakal bikin video review addon Brands to Brands atau banyak sekali hewan-hewan full lengkap di Minecraft. Ini adalah addon yang sangat keren banget guys. Oke, dan ada apa subscriber saya juga yang request bang addon Brands to Brands dong bang. Oke, boleh guys. Oke, video ini addon 2 tahun lalu kayaknya guys, atau enggak berapa bulan yang lalu guys. Pokoknya ini baru kok. Ini juga ada updatean terbaru guys katanya guys. Oke, tapi sebelum lanjut ke videonya seperti biasa, jangan lupa klik like dan subscribe di bawah guys. Oke, like sudah mungkin, dan jangan lupa subscribe di bawah guys. Oke, mungkin tanpa berbasa-basi langsung kita mulai saja videonya. Oke, let's go. Dan oke guys, saya sini udah masuk ke dalam Minecraft. Oke, gimana sih bang cara mengaktifkan addonnya? Juga mudah banget kan, tinggal langsung ke setting. Oke, klik setting dulu guys, kita tunggu dulu cuy. Oke, share ke bawah ke global resus, ini aktifkan keempat, ini aktifkan ketiga-tiganya guys. Oke, karena ini addon tuh 4 addon dijadikan satu guys. Oke, pokoknya ini ntar saya kasih tahu juga untuk cara pasangnya guys, karena ya mudah tapi ya kalau kan nggak tahu caranya ribet juga guys. Oke, langsung kita ke ntar guys, jangan lupa satukan kembali lagi ke play. Nah, kita langsung cari word mana yang ingin kalian pasangin addon guys. Kalau misalnya saya sini misalnya yang addon ini guys, satukan klik yang pensil. Kita tunggu dulu guys, emang loadingnya agak lama cuy. Bentar, loadingnya emang agak lama. Kita tunggu dulu guys. Oke, nah satu kan ke game setting, geser ke bawah guys. Nah ini aktifkan eksperimennya yang keempat-empatnya. Education editionnya juga diaktifkan guys. Oke, ntar nih kameranya jatuh mulu aja. Oke, nah ini resus packnya juga diaktifkan guys, ketiga-tiganya. Behaviornya itu ada 4 kalau behaviornya guys, soalnya sama yang spawning guys, jadi bentar bisa nge-spawn sendiri guys untuk addonnya ini guys, untuk mob-mobnya atau hewan-hewannya guys. Oke, dan langsung kita ke review addonnya. Oke, let's go. Dan oke guys, saya ini udah masuk ke dalam Minecraftnya. Oke, ini betul udah saya siapkan cuy, bentar. ini udah aku siapkan guys. Jadi caranya ngambil gimana sih bang, untuk cara ngambil mob-mobnya ini bang? Kan tinggal langsung ke inventory, kita ke gambar rumput-rumput, kita geser ke bawah guys, cari yang namanya mob kayak gini guys. Oke, geser ke bawah nih guys, ada banyak sekali, bisa dibesarkan juga kayak gini guys, ada banyak sekali guys, gila nih, pokoknya full lengkap lah guys mob-mob yang ada di hutan-hutan itu guys ya, keren-keren guys. Oke, langsung kita review guys ya. Untuk yang pertama yaitu ada squirrel nih, apa guys, ini kayak tupai guys, squirrel tuh kayak tupai cuy, dan ada animasinya juga guys, pas tidur, pas apa ya, pas gelut gitu ada animasinya juga guys. Ini ada Thornstar nih, gimana kalau kita pukul guys, bakal bersembunyi kayak gitu guys. Jadi kayak ada animasinya gitu cuy. Oke, ini ada green tea python, ini ular guys, pas geraknya juga ada kayak gerak-gerakannya. Bentar guys, kok nggak gerak cuy, bentar, pythonnya kok nggak gerak guys, nggak gerak pythonnya guys, bentar lanjut. Oh itu guys, tuh guys, tuh wih gila keren banget gerakannya guys. Ini ada live monkey, nah ini kayak apa, monyet. Ini ada tiger, macan, wah macan guys, tapi rata-rata ngebug biasanya guys ya, apa biasanya tuh ngebug kakinya guys, nggak tahu kenapa ngebug di kakinya. Ini ada probis monkey female kayak gini guys, wih berdiri gitu guys, kayak bisa berdiri gitu guys ya badannya cuy. Oke, ini ada trap untuk jebakan guys, lah jebakan orang kan coba guys, loh jebakannya buat apa nih guys, jebak buat apa guys, enggak tahu saya guys, coba. Oh bisa ditaruh lagi gitu guys. Ini ada crocodile atau buaya cuy, ini ada buaya tuh guys, kadang-kadang tuh nggak gerak-gerak gitu guys, coba bentar, buayanya kok nggak gerak buaya cuy. Oh tuh guys, buayanya gerak guys, tuh guys, wih gerak guys, tapi kok ngebak kakinya nggak gerak cuy, kakinya nggak gerak guys. Wih, ada suara-suara ularnya juga guys ya. Kita coba lagi yang lain guys, ini ada jellyfish atau ubur-ubur guys, kita coba di dalam air kayak gini guys, ubur-ubur guys, tuh guys ubur-ubur miring kayak gini guys, tuh pelan banget guys untuk gerakannya guys, ini sangat detail banget sih guys, ada ubur-ubur, ada hiu, wah keren banget sih guys, ini cocok buat survival juga ini.
Ini ada frog atau apa katak ya, oke. Ini ada katak, guys. Kita lompat nggak, guys? Itu lompat nggak kataknya, guys? Ini ada pulsa. Oh, ini hiu, guys. Wah, malah taruh sini, guys. Taruh air, bos. Hiunya, bos. Wah, salah, guys. Ini ada katak tuh, guys. Itu oh ya, guys, lompat, guys. Udah ada animasinya juga, guys. Wih. Kataknya ada animasinya, guys, kayak tut-tut gitu, guys. Ya. Keren sih, cuy. Keren, guys. Keren, guys. Coba yang lainnya, guys. Ya, guys, kalau nggak ada airnya mati, guys, hiunya, guys. Ini ada bir, wih, apa nih, guys, bir atau beruang yang mana tuh, guys, nggak tahu, cuy. Ini ada kataknya, ini keren banget, guys. Sumpah, ini kalau katak ini cocoknya di swim, guys, atau tempat-tempat yang berlumut-lumut gitu, guys, ya. Untuk katak cocok sih, cuy, kalau tempat berlumut-lumut gitu, guys, cocok banget, cuy. Oke, coba lagi, guys, yang ini sekarang yang gibbon. Ini gibbon apa sih, gibbon nih? Coba, guys. Oh, gibbon nih kayak gini, guys. Ada animasinya gitu, guys. Kayak duduk gitu, cuy. Keren sih, cuy. Oke, dan langsung kita ke, mungkin ini cukup sekian aja, guys, ya. Reviewnya cukup dikit aja, guys, ya, karena ya cukup gini doang sih untuk addonnya, guys, nggak begitu banyak, guys. Oke, langsung kita ke cara download addonnya. Oke, let's go. Oke, guys, saya sini udah masuk ke dalam website MCBDL nya guys. Oke, gimana sih, bang, untuk cara download addonnya? Cukup mudah-mudahan, langsung kan geser ke bawah, guys. Oke, kan cari yang namanya Requit Spec, kan, klik kayak gini, guys. Oke, kita klik lah, kita klik kayak gini, kita klik here to continue, kita klik ini, guys, ya, Medafire. Oke, okay. Kita klik ARBT, oke, okay. Kita klik ini, oke, okay. Nah, sudah diklik dan sudah selesai untuk masang, untuk cara downloadnya, guys. Oke, okay. Langsung ke tutorial cara pasangnya, guys. Oke, okay, let's go. Dan oke, okay, guys, ini udah masuk ke dalam aplikasi ZR receiver-nya. Oke, okay. Saya di sini saya jelasin dulu, guys, ya. Kenapa, maksudnya gimana, bang? Oke, kok susah cara pasangnya? Oke, jadi gini, guys, cara pasangnya tuh karena kan ini, guys, apa ya, tiga kalau nggak empat addon dijadikan satu itu susah, guys, kalau misalnya pakai ZR receiver, guys. Oke, jadi ini coba kita klik kayak gini, guys, kita klik lihat. Nah, ini, guys, ada banyak, ada behavior, berarti sekitar ada 3 addon, guys. Nah, cara masukkan pasang satu persatu lama, guys, jadi kita pakai cara yang sangat efisiensi, guys. Anjay, efisiensi dong. Kayak mini crab, oke. Kita pakai file browser kan, guys, kayak manager atau file kalian, pokoknya file-file kan, file yang dari bawaan HP gitu, guys, ya. Pakai file apa, S penjelajah juga bisa, guys. Pakai S penjelajah juga bisa. Pakai file-file yang dari HP kalian juga bisa, guys. Oke. Kalau saya sini pakai ini, guys, manager ini, guys. Oke. Wah, ini kelihatan penyimpananku kelihatan nih, guys. Oke. Kita langsung ke arsip. Nah, ini, guys, oke. Untuk yang RTBMC addon ini, guys, yang ini, guys, ya, ini yang atas saja, guys. Oke, yang atas satunya ini nggak usah, guys. Kita langsung kita klik kayak gini, guys. Oke, kita klik kayak gini, kita lainnya kita ganti nama, guys, ya, zipnya hilangin, guys, zipnya kan hilangin sampai gini, guys. Oke, sampai MC addon kita klik simpan. Oke, kita klik simpan lagi. Nah, kan cari, guys, ntar, guys. Nah, ini, guys, oke, ntar berbentuk foldernya berbentuk seperti ini, guys. Nah, kalau sudah seperti itu kan tinggal klik kayak gini, kan klik gambar, kan klik Minecraft, dan sudah terpasang, langsung masuk ke Minecraft-nya, guys. Nggak pakai pindahkan ke ini, pindahkan ke itu, soalnya ini ada tiga, guys, jadi kelamaan, guys. Kalau misalnya ada satu juga pakai sistem yang pindahkan ke behavior juga bisa, tapi ini ada tiga, guys, jadi kita bercepat pakai sistem kayak gini aja, guys. Oke, dan ini ntar langsung terpasang sendiri, guys, di Minecraft-nya, guys. Dan sini saya udah masang, jadi ya ntar violet, guys, atau gagal, soalnya udah aku pasang addonnya, guys. Oke, dan langsung kita ke penutupan. Oke, let's go. Dan oke, guys, mungkin cukup sekian dari review dan kali ini, guys. Terima kasih yang telah menyaksikan video review dan kali ini, guys. Oke, sorry buat kalau misalnya nggak jelas ngomongnya, cuy. Oke, sorry buat, oke. Goodbye the next video berikutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe di bawah, guys. Oke, bye bye, guys, semuanya, guys. Dadah, thank you, dadah, bye bye.